literasi untuk Anda semua. Pada tanggal 11 Januari kemarin, Depublish baru saja mengadakan webinar Youngpreneurs Talk, How to get a billion under 30 dalam rangka puncak acara 11 tahun penerbit Depublish. Webinar disiarkan langsung dari Monumen Jogja kembali dan dihadiri oleh CEO penerbit Depublish, Anur Budi Utama yang berkolaborasi dengan host salah satu TV nasional yaitu Cahya Purwaningtyas. Mas Budi ini sangat luar biasa sekali karena di usianya yang masih muda nih ya, Mas Budi bisa meraih omset sebanyak 1 miliar rupiah. Berawal dari perintah seorang ibu sih, dia bilang, kamu kan kuliah nih, nyari buku susah kan? Di Gramet susah, di toko buku shopping susah, di mana-mana susah, ya kan? Iya bu, yaudah daripada susah-susah nyari, bikin sendiri aja, bikin penerbit sendiri. Oh gitu? Iya, bikin sendiri, yaudah titik dari situ gitu. Acara yang berlangsung selama 2 jam ini juga dimeriahkan oleh Insana Maria, seorang dosen STIKES Intan Matapura Banjarmasin yang telah merasakan dampak positif perkembangan 11 tahun Depublish. Dan tidak lupa, Tuku Trianto, reseller Depublish yang memiliki omset lebih dari 160 juta per tahun juga turut hadir. Acara yang ditutup oleh tanya-jawab ini mendapatkan antusiasme yang besar dari peserta webinar. Selain itu, penerbit Depublish juga mengumumkan penghargaan untuk Net Promoter dan Reseller of the Year, serta pengumuman dana charity. 11 tahun Depublish telah membersamai dunia pendidikan Indonesia. Semoga perjalanan Depublish selanjutnya semakin memberikan manfaat dan membuka jalan untuk memudahkan kemajuan pendidikan seluruh masyarakat Indonesia. Penerbit Depublish, cerdas, sukses mulia, lintas generasi.